Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun kalian berada, semoga selalu diberikan kenikmatan, kesehatan dan rezeki yang melimpah, amin. Hari ini saya kedatangan unit Benjamin Franklin lokal. Tapi hari ini saya tidak mau memberikan tutorial bagaimana caranya servis besar ya teman-teman. Saya cuma ingin membagi caranya bagaimana membongkar dan mengambil tabung yang ada di dalam. Ini senapan masih cukup bagus. Ada sponsornya juga ini. Nanti kita berikan bagaimana caranya bongkar senapan angin ini. Ini bagian yang pertama ya teman-teman. Nanti ada bagian keduanya, itu bagaimana kita cara memasangnya kembali. Jangan pakai lama, kita sikat saja langsung. Kita langsung bongkar dan kita ambil popornya ini. Kita buka bautnya dulu teman-teman ya. Kita ambil bautnya dulu. Kita lepaskan pelan-pelan. Pelan-pelan itu lebih enak teman-teman. Jangan buru-buru lah. Ya, kita ambil popornya. Kita cek dulu bagian triggernya. Ini trigger mirip-mirip kayak punya gejruk ini teman-teman, ada kaitannya seperti itu. Ini senapan punya teman saya nih, sengaja saya pinjam buat bikin video. Lalu kita bongkar saja ini bautnya, baut di belakang kita tahan ya teman-teman, biar nggak loncat bagian kaitannya ini. Kita tahan seperti ini teman-teman, kita tahan pakai tangan, iya seperti ini, bisa tahan biar nggak loncat. Bertahan, kita buka pelan-pelan, kita cek, kita ingat-ingat ini. Kadang-kadang kita suka apa namanya itu, kita bisa bongkar tapi nggak bisa masang. Itu biasanya penyakit, ya itu penyakit saya juga seperti itu teman-teman. Makanya kita perlu ingat-ingat ini. Ya, kita pinggirkan dulu. Berikutnya kita buka baut pengait popor ini, kita lepaskan. Ya, kita lepaskan yang pertama dulu. Ini baut kait buat di popor. Nah, yang kecil ini baut penahan tabung kapsul yang ada di dalam. Kita lepaskan ya. Ya, kita lepaskan. Kita lepaskan, susah kali ini. Kita putar-putar macam ini aja teman, sampai dia copot. Ya sudah beres. Berikutnya kita lepas penutup belakang, ini penahan per hammernya juga yang ada di dalam. Lama kita buka baut ini dan baut yang ini. Kita buka langsung saja, jangan pakai lama, sikat terus, hajar. Kita tahan ya teman-teman, perhatikan kita tahan pakai jempol atau pakai telunjuk seperti ini, supaya si pernya itu enggak memukul keluar. Kita tahan dan kita buka baut satu. Berikutnya baut satu lagi, nanti dia akan sendirinya keluar. Nanti juga kita periksa ya, ini masih bagus apa enggak pernya nih. Ya, dia keluar seperti ini sendiri. Kita periksa apakah masih bagus. Ini masih bagus, ini terbuat dari emas. Pernya juga masih sangat, dia ya masih layak pakai lah. Kita pinggirkan dulu. Kita ambil bagian pemukul hammernya. Ini berat teman-teman, ini pemukul hammernya nih. Ini masih bagus lah. Lanjut kita bongkar bagian depan ini, tabungnya ada di dalam sini nih, di dalam. Kita bongkarnya nanti nyopotnya lewat depan. Ya, kita lanjut buka depan ini, kita buka pen ini dan pen ini. Ini buat ngelepasin
pompa depan ini ya teman-teman. Langsung saja kita bongkar, jangan pakai lama. Kita buka dulu pompanya biar dia nggak ada tekanan, kita jadi mempermudah kita membuka pennya. Ya kita dorong pakai apalah yang bisa. Ya kita getok pelan-pelan teman-teman, kita getok saja nanti dia keluar dengan sendirinya. Mantap. Ini pennya, pen bagian depan masih layak pakai juga. Ini senapan dirawat kayaknya sama yang punyanya. Bagian belakangnya kita buka juga. Nanti setelah ini kita buka pen penahan as pompanya. Ya kita buka bagian ini yang ya bagian ini. Kita copot dulu tutup depan. Kita lepaskan, dorong saja seperti ini, dorong. Kita dorong macam ini. Ya kita ambil. Lalu kita lepaskan pen pengait as pompa ini. Kita dorong ke depan sampai ketemu lubang yang bagian kedua dari depan. Kita paskan lubangnya. Ya, di situ terlihat ada pen kecil. Kita dorong saja teman-teman. Kita dorong. Kita paskan dulu lubangnya. Ya, kita dorong seperti ini. Dan dorong ketok. Keras sekali nih teman-teman. Ini nggak pernah dibuka kayaknya ini. Apa kurang pas? Saya pasin dulu. Intip dulu kali lewat bawah ini biar ya, pas sudah ya. Kalau sudah pas kita gampang keluarnya teman-teman, colok sedikit, nah kayak gitu udah langsung cepat. Ini pennya jangan sampai hilang teman-teman, itu susah nanti kalau repot. Lalu kita dorong seperti ini biar lepasnya gampang. Oke, keluar. Berikutnya kita keluarkan apa namanya itu, mesin apa ini ya, apa namanya ini, kita keluarkan ya bagian mesin pompanya ini, bagian as pompa itu. Di situ ada juga apa namanya ini ya, ya begitulah teman-teman namanya. Ya kita keluarkan, dorong saja pelan-pelan, lalu kita tarik. Aduh, ini keras sekali teman-teman, seret nih, kayaknya belum pernah dibongkar-bongkar ini. Kita keluarkan pelan-pelan. Iya, keluar. Kita periksa dulu klepnya apakah masih bagus. Ini cukup bagus, masih layak pakai, tapi terlalu banyak minyak nih. Minyaknya terlalu banyak. Minyak apa ini? Kita nanti bersih-bersih lah ya. Bersih dilap-lap saja nanti. Ini tabungnya ada di dalam teman-teman. Caranya melepaskannya ini didorong dari bagian belakang, dari belakang ya, dari belakang sini, nanti dorong ke bagian depan ya. Kita dorong menggunakan besi, kayu ataupun apa yang bisa dipakai. Sebelumnya kita lapisin dulu ujungnya pakai kain atau apa biar enggak lecet tabungnya itu. Sayang juga kalau lecet kan teman-teman. Nanti mempengaruhi akurasi. Kita dorong seperti ini. Ya, betul. Ini video tutorial bagaimana caranya melepaskan dan membongkar senapan angin Benjamin Franklin. Next video berikutnya saya akan memberikan contoh bagaimana cara memasangnya kembali. Oke teman-teman yang sudah menyimak video ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.